Assalamualaikum dan salam bahagia. Selamat datang ke Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya untuk kita menyaksikan TM Piala Malaysia 2022 perlawanan suku akhir pertama di antara Selangor dan juga Negeri Sembilan. Itulah simbolik untuk pukulan separuh masa pertama, penyerahan bola matchball oleh Mior Muhammad Nasuha bin Mior Hashim untuk mendapatkan membawa bekalan yang selesa ke paruh. Peran baik mencari Ted Aung. Tengah peluang untuk Belenggan. Masa lagi peluang untuk Selangor. Ted Aung mencari ruang. Ted Aung diselamatkan oleh Shihan. Satu persembahan yang baik dari Selangor di awal permainan ini. Cahaya untuk mendapatkan percubaan tepat. Bukhari Ajmal. Satu lagi percubaan. Dua percubaan dari Selangor. Dalam dua minit yang pertama. Satu daripadanya tepat namun dinafikan oleh Shihan Azmi. Lagi hantaran jauh yang digunakan oleh Selangor. Peluang yang baik. Nur Hakim. Belakang ke tengah. Sekali lagi Regulon. Terbuka dari Shihan. Regulon berjaya untuk melakukan pintasan. Namun Selangor masih lagi dalam gerakan yang cukup baik. Brandon Gunn mencari ruang. Percubaan dari Brandon Gunn. Namun berjaya diselamatkan oleh Shihan. Pertahanan yang terpaksa bertungkus lumus bagi Negeri Sembilan. Sekali lagi untuk Selangor. Ted Aung peluang untuk Selangor ketika ini. Dari Ted Aung ke tengah. Terlepas gayam. Satu lagi peluang terbaik untuk Selangor mendalui. Namun tak berjaya disambut oleh Harrison Kion. Lorongan yang cukup baik dari Ted Aung. Ya, sudah pasti Tan Cheng Ho kecewa kerana beberapa kali mereka sudah mempunyai peluang terbuka. Kembali Selangor untuk melancarkan serangan. Larian yang baik dari Mukhairi Ajmal kepada Ted Aung. Cuba dihalang oleh Kusaimi ke tengah dan terlepas peluang Selangor. Sekali lagi Harrison Kion melepaskan peluang yang cukup baik bagi Selangor berada di hadapan di separuh masa pertama. Ya, sekali lagi serangan balas yang begitu pantas setelah Mukhairi telah memenangi bola, melorongkannya kepada Ted Aung dan Anas Rahmat yang menyelamatkan keadaan seketika. Zaimi tolakkan untuk Matthew Salves. Membuka ke sebelah kanan untuk Nama Tevin. Hantaran dari Nama Tevin. Nah, masih lagi kena kelang kabut. Mengadik meneruskan permainan. Tangkapan kurang kemas dari Carol Azhan. Azhan masih lagi terbaring. Zaimi terlepas peluang terbaik bagi Negeri Sembilan untuk mendapatkan jaringan. Antara baik daripada Nama Tevin. Peluang pertama dia untuk meletakkan bola dalam kawasan berbahaya. Saya rasa apabila Khairul Azhan bertembung dengan Matheus Alves, di situlah dia telah melepaskan bola. Tangkapan yang pertama adalah kemas. Masih lagi kawalan Selangor. Quentin Cheng ke tengah. Ada tandukan. Cabaran diselamatkan. Percubaan tandukan dari Harrison Kion diselamatkan oleh Shihan. Semakin mendebarkan untuk menit-menit akhir separuh masa pertama ini. Ya, sepatutnya Noor Hakim tidak dibenarkan menanduk bola semula kepada Kion. Kembali Alexander untuk Selangor. Quentin Cheng ke tengah. Harrison Kion terlepas satu lagi peluang untuk Selangor. Ya, sekali lagi datang dari sebelah kanan kali ini. Kesilapan Regulon. Namun cepatan penalti untuk Selangor. Regulon menjatuhkan Charon Azim selepas dia kehilangan bola. Kesilapan dilakukan oleh Gulon selepas dia bekerja keras untuk mempertahankan gawang Negeri Sembilan dari demolusi. Ya, tidak dapatlah lihat kesilapan yang dilakukan yang pertamanya. Inilah yang kedua.
Dia telah mengatakan dia mendapatkan bola terdahulu. Ah, bagaimanakah? Ada layangan kad merah. Apakah yang dilakukan oleh tadi perlawanan? Darul Gulam dilayangkan kad merah. Drama yang dilakukan, yang berlaku di MBPJ malam ini. Harold Gulon dilayangkan kad merah. Namun kita teruskan dengan sepakan penalti dari Harrison Kion. Menimport dari Brazil. Berhadapan dengan Syan Azmi. Ini gol kebangsaan. Isi hampir diselamatkan oleh Syan Azmi. Namun Harrison Kion memastikan Selangor mendahului. Di separuh masa yang kedua dengan sepakan penalti jaringan daripada Harrison Kion. Hampir-hampir diselamatkan oleh Syan Azmi. Kamarudin. Aku Langgan. Keluarkan pemain jersey nombor 15, Muhammad Haris Kamarudin. Kena percuma untuk Selangor. Dan diselamatkan oleh Syan. Satu peluang kemasan untuk Selangor dari Syahrul Nazim. Namun Syihan menjadi wira untuk Negeri Sembilan sekali lagi, Ani. Ya, di sini satu save yang terbaiklah, yang terbaik pada malam ini. Dia dapat merebahkan badan ke sebelah kirinya. Satu hantaran yang cerdik daripada Muhairi. Kemudian gerakan daripada Syahrul Nazim tepat. Quentin Cheng. Belakan untuk Alif Haikal mencari luar. Percubaan Alif Haikal. Percubaan pertama tidak berjaya. Percubaan kedua berjaya untuk meledak. Meriahkan Selangor jaringan yang kedua. Syihan tertewas sekali lagi. Rakan lincah dari Alif Haikal memastikan jaringan kedua untuk Selangor. Membawa bekalan yang selesa ke Paroi bagi peranan tiba balik kedua nanti. Ya, sebentar tadi kita lihat Alif Haikal yang mempunyai lebih masa dan ruang, tapi tak boleh melakukan percubaan yang tepat. Kini mempunyai lebih sedikit masa dan ruang, tetapi Adik sudah melihat jam di tangan. Selangor akan memperoleh. Jadi jeda usia panjang ditamatkan oleh pengadil peranan Muhammad Amir Izzuan Yaakob menyaksikan Selangor akan membawa bekalan dua gol ke Paroi untuk aksi peranan Sukuhai kedua nanti. Jadi keseluruhan penuh di MBPJ, Selangor 2, Negeri 9-0.